ceng. Jadi karena di video kemarin sudah mencapai angka 100.000 like lebih pas video Frostdamer reaksi bayi-bayi binatang yang lahir, dan Frostdamer akan beli kucing jika videonya mencapai angka 100.000 like lebih. Terima kasih buat yang sudah like. Jadi Frostdamer hari ini akan membeli sebuah kucing, dan kita akan langsung beli kandangnya, dan kita akan beli kucing yang lucu-lucu dan sangat gemas yang pernah ada di dunia. Oke guys, jadi kita bakal beli kucing yang ini nih, pilihan bocil nih. Nah, dan kalian komen lagi kucing jenis apa yang paling lucu lagi yang ada di dunia. Jika videonya mencapai angka 100.000 like lebih, di next video Frostdamer bakal langsung beli kucingnya sesuai request dari kalian semua. Oh iya, Frostdamer lupa kasih nama buat kucingnya Frostdamer nih guys ya. Yang paling unik namanya, nanti Frostdamer bakal kasih nama ke kucingnya Frostdamer. Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 8 orang baru yang nonton video Frostdamer. Iya kamu, 2 orang ini bro. Maksudnya 8 orang. Bro, subscribe men. Masa kalian doang yang belum subscribe? Ya parah. Enjoy this video. Subscribe. Jadi nih guys, di video kita kali ini sesuai janji Frostdamer, kita akan membeli sebuah kucing ya guys ya. Gimana Cil? Kucing keren? Ya. Kucing tergemas? Ya. Kucing terlucu? Ya. Kita akan beli ya guys ya. Ini pertama kali kita punya kucing ya Cil. Nah, dan Frostdamer sudah mendapatkan tempat di mana kita harus membeli kucingnya. Tapi nih guys, kita harus mempunyai kandangnya Cil. Kita punya kucing, kagak ada kandangnya, mau tidur di mana? Sama kamu mau? Enggak. Ya udah. Kita jadi kebun binatang nanti. Wah. Misalnya pilihannya mencapai angka 100.000 like lebih lagi guys, Frostdamer bakal jadiin rumahnya Frostdamer menjadi kebun binatang. Kita akan beli semua binatang. Kita bakal bikin kebun binatang di rumah sendiri. Kalau video ini 100.000 like lebih ya guys ya, subscribe-nya juga banyak, kita akan bikin guys. Nah, kita bakal langsung aja ya Cil ya. Ya. Kita bakal langsung aja buat bikin kandangnya guys. Jadi kandangnya udah datang. Tuh, kalian bisa lihat langsung kita beli kemarin, dan setelah 100.000 like sesuai janji guys ya. Please like video ini 100.000, kita bikin kebun binatang. Jadi ini kandangnya, dan setelah ini kita bakal beli tempat makanan dari kucing sama tempat pupnya kayak pasir gitu ya. Terima kasih buat udah kasih tahu Frostdamer gimana caranya kasih pup si kucing ya guys ya. Nah, coba kalian kasih tahu lagi tips and trick memelihara kucing men. Karena aku gak tahu Cil. Nanti pup di kamar kau mau? Enggak ya guys ya. Ya udah kita langsung bikin Cil. Ini ada panduannya Cil. Kita harus baca terlebih dahulu nih. Nah, jadi kebalik. Installation instruction. Bla 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 bla. Oke, okay, nice. Kita rakit Cil. Jadi ini nomor 1. Nah, terus yang ini B. Wow, kita dapat tempat tidurnya juga guys. Let's do this man. Jadi kita dapat ini. Cara bikinnya untung dikit ya guys ya. Jadi kita bakal langsung aja nih Cil. Nah, kita akan bikin nih guys. Ini dapat kasurnya. Ini dapat selimutnya. Dapat selimut juga loh. Wah, sarung bantal kayaknya nih Cil. Ayo Cil, kita langsung rakit ya guys ya. Tenang aja, Frostdamer ini multi talenta, ngapain aja bisa ya guys ya. Wah, ini kebesaran nih bro. Nih guys, aku bakal rakit ya. Wow, udah jadi guys. Nah, di depannya itu kita bakal tutup pakai gini. Oh, nggak usah pakai gini nih. Nah, kayak gini guys. Terus belakangnya kita isi lagi guys, santai. Aku mau kucingnya warna abu-abu sama kuning Frostdamer. Hah? Abu-abu sama kuning? Ya. Oh, oke. Okay. Wah, namanya siapa ya Cil? Coba kalian komen ya guys ya, nama buat kucing kita. Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya. Nanti yang paling unik aku bakal pakai namanya buat kucing kita ya Cil ya. Apakah lemon? Ataukah cabe? Kalian bisa komen seuni-uninya. Yang paling unik aku bakal kasih nama ke kucing aku ya guys ya. Ini selanjutnya kita bakal pasang lagi rumahnya guys. Gila keren ya rumahnya guys ya. Nah kayak gini guys. Sama ini guys, kita kunci dari belakang. Nah gampang ya ternyata ya guys ya. Gak ngerti aku Frostdamer. Nih gini gampang nih. Ini pakai ini aja set. Sama ini. Nah, kalian bisa lihat sudah jadi guys. Lalu kita bakal pasang di sebelah kanannya guys. Kita bakal pasang di sini nih. Guys, yang terakhir kita bakal pasang belakangnya guys ya. Gila. Ini kita bikin kandangnya ya guys ya. Demi menerima request kalian semua. Jadi Frostdamer niat sekali ya guys ya. Pokoknya Frostdamer bakal bikin kebun binatang jika video ini mencapai angka 100.000 like ya guys ya. Lebih. Guys, sudah jadi men. Selanjutnya kita bakal taruh bantalnya kah di sini kah? Oh iya loh. Lalu yang terakhir, apa lagi nih, kita bakal baca dulu ya guys ya. Bla 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 bla. Oh my god. Kayaknya ini di sini deh guys. Ini penutupnya di sini nih Cil. Coba Cil, tarik Cil. Oh iya, selambu ini guys. Nih guys, yang terakhir kita bakal taruh atapnya ya guys ya. Wah guys, kalau video ini mencapai angka 150.000 like lebih, Frostdamer bakal bikin rumah kucing di sana ya guys ya. Di kaca ya guys ya. Rumah kucing terbesar men, ada mainannya, ada segala macam ya guys ya. Nah ini masukinnya susah men, masukin ke lubang itu susah nih guys ya. Pertama kali dimasukin ini susah jadi ini. Masuk, yes, masuk ke lubang my friend. Aku udah berhasil, bocil sudah. Sedikit lagi ya bocil ya. Oke, bocil juga sudah guys. Dan ini dia
jadilah kandang dan bantalnya itu di bawah ya guys ya. Ini bantalnya dan voila. Welcome to rumah kucing. Kita akan siap langsung kita bakal beli aja ya. Gimana? Kita beli sekarang gimana? Yuk. Langsung enggak? Lah, aku mau beli 2 aja deh. Kita beli 2 langsung gimana? Aku 1. Karena video kemarin soalnya banyak yang komen. Bang, beli kucing, beli kucing, beli kucing. Beli kucing 2. Let's go. Aku 1 pras dan 1. Oke, let's go lah ya guys ya. Kita langsung beli men. Tapi kita bakal beli makanan sama tempat mandi ya dulu ya guys ya. Let's go. A few moments later. Cil, kita udah sampai tempat beli-beli alat-alat kucing, Cil ya? Ya. Jadi sesuai dengan janji, kita akan beli kandangnya baru beli kucingnya. Ya. Masa kita beli kucingnya kagak ada kandangnya? Cil, gimana? Sama bocil tidur? Ma. Mampus kau, Cil. Oke guys, kita bakal tanya bapaknya nih. Pak, di sini kalau tempat kucing ini aja ya? Scratchernya atau kandangnya? Ini apa namanya? Scratcher gitu. Scratcher. Buat apa ini? Kayak buat cakar-cakarnya kalau kucing. Buat cakar-cakar. Untuk kandang-kandang. Dia bisa pakai yang kayak gini. Oh, bisa pakai yang ini? Iya. Yang dicakar ininya? Yang dicakar. Bukan saya. Enggak. Ngerti dia? Ngerti. Naik-naik gitu bisa? Kayak gendut bisa juga? Insting natural. Oh, insting natural. Dia suka yang halus-halus gini? Halus-halus gitu. Kalau saya gak suka? Kalau masih halus ya bisa. Oh bisa? Bisa, dia suka sama kucing. Gimana nih? Kok ini apa nih? Gede banget nih beli. Ini biasanya kalau orang beli yang buat misalkan punya 6 ekor. 6 ekor ini? Kalau punya 2 ekor? Bisa kalau kucing yang ukuran size-nya besar. Mau yang ini, Cil? Mau. Wah, yang aku mau yang ini dah, beli satu. Kalau nyari banyak dapat diskon nih, beli. Kalau nyari 5 dikasih diskon. Hah? Cari 5. Satunya aja berapa nih satunya? 4,9 juta. Gila lu. Kasih diskon lah, beli. Coba ya, nanti saya coba ajukan. Oh, gitu diajukan dulu, Cil. Bisa nih ya. Kalau murah ya, kita beli ya. Main gede nih pakai mainannya, Cil. Kita kasih nama nanti kucingnya siapa, Cil? Pom-pom. Pom-pom. Grey. Ya, Grey. Coba kalian komen nama yang unik-unik kayak gini. Yang paling bagus namanya aku bakal pakai nanti. Oh iya, Cil. Penasaran duduk nih guys ya. Guys, ini kita bakal cari tempat-tempat mainan si kucing ya guys ya. Ini mana nih sih? Ini mainan anjing apa kucing? Air dog, oh dog. Kucing, kok kucing? Anjing ya guys ya. Coba kesini lagi bro, kita bakal lihat-lihat yang kucing. Ini anjing semua dah. Kita harus cari yang kucing di sini ya kucing. Kayaknya kucing gak punya mainannya dah. Iya ya. Enggak ada mainannya, Cil. Laser? Hah? Oh, laser. Ya. Ini loh, guys. Mainan kucing tuh kayak gini, bulu-bulu kayak gini aku pernah lihat di video-video ya, guys. Coba kalian komen mainan-mainan kucing ya, guys ya. Nah, coba deh kalian setuju jika Frosty bakal beliin baju si kucing. Kita bakal bikin series kucing. Kalau kalian setuju, like-nya banyak ya, guys ya. Coba kalian lihat lagi mainan-mainan yang lain. Ini ada mainan anjing apa kucing? Masih bingung gue ya, guys ya. Tapi perasaan kalau kucing tuh males, jadi dia enggak suka mainan, Cil. Wah, ini nih. Ini mainan juga nih, Cil. Untuk dia lari-lari. Untuk dia lari-lari. Iya. Lu kira hamster? Bukan, Cil. Oke lah, kita cari lagi makanan buat kucing, beli. Iya. Kalau makanan ada 2 jenis, makanan wet food sama dry food kita. Ini ya, pertama kali soalnya aku mau melihara kucing, beli. Jadi kalau misalkan kucingnya baru dapat atau ini sekarang habis ini aku mau beli kucingnya. Nanti mungkin ditanyain dulu di sana dia. Oke, okay, bagusnya dia, apa? Kalau saran saya sih bagusnya yang dry food. Dry food. Dia jadi poop-nya nanti sama mulutnya enggak begitu bau. Enggak begitu bau. Let's go yang enggak bau aja deh. Yang ini. Udah paling bagus dia. Paling bagus. Udah grain free, dia enggak ada campuran kayak biji-bijian jagung. Enggak ada. Harganya berapa yang ini? Ini 265. 265. Enggak dapat diskon. Wah, enggak dapat diskon alok kita. Kok diskon alok? Diskon makanan kucing. Ya udah deh, aku mau yang ini. Ini cukup berapa hari nih, beli? Kucingnya mau berapa nanti dapatnya? 3 bulan. 3 bulan. Ini 1 bulan bisa. 1 bulan bisa. Ya, ini satu dah, beli. Ini satu. Yang paling enak mana? Kuning apa pink? Waduh, saya enggak pernah nyoba. Waduh, enggak pernah nyoba. Apa rasanya? Ini rasa tuna. Rasa tuna? Iya. Oke dah, yang kuning apa? Yang kuning sama sih. Sama sih. Iya. Kalau nasi hilang gimana? 3 boleh. Boleh. Oh, let's go, beli. Yang ini 3 dah. Ini 2 ya. Iya. Wah, kita nyari apa lagi nih, Cil? Pasir perlu. Pasir di mana, beli? Pasir. Pasir yang kita cari pasir dulu, Cil. Ya. Cara yang ngajarin kucing gini enggak tahu belinya. Enggak usah, gampang dia. Hah? Itu gampang kalau ya? Kucing instingnya otomatis dia pasti nyari itu. Jadi nyari pasir. Nyari pasir. Oh, tahu dia apa dia? Tahu dia pasti. Oh, tahu dia, Cil. Mau beli. Wah, ada gede banget ya. Maksudnya ada aromanya sih, ada apel, baby powder, lemon, kopi. Kita akan beli, guys ya, yang baby powder. Let's go beli. Bedak bayi. Bedak bayi ya? Iya. Wah, jadi kucingnya bau bayi ya, guys ya. Kita cari lagi yang lain, guys. Apalagi nih, Cil, kita kurang. Bingung aku. Pokoknya kucing kita ini harus seneng-seneng ya, guys ya. Kandang dapat, mau harganya berapapun kita beli, my friend. Mainannya ini ya. Mainannya ini. Bukunya jadi kandang juga bisa nih. Bisa. Aku bisa. Nanti kan dia ada boxnya ini. Wah, tidur. Wah, ada kandangnya, men. Rugi aku beli kandang kemarin, Cil. Gimana ini? Ya udah, sekarang gini tempat pupnya, beli. Tempat pup. Yang belum ini ada aku tempat pup, tinggal satu. Warna ungu. Warna ungu udah paling bagus ini. Ini apa nih? Juga ini sama. Cuma tinggi banget kalau buat kitten kan. Ini kan dia kalau nggak pakai tutup lebih pendek. Oh,
kamu. Iya juga, Cil. Ya udah deh. Pokoknya kita beli yang bagus-bagus aja, Cil ya. Iya. Terus kita beli apa lagi nih? Cil, kita harus beli ini, Cil. Tulang, my friend. Pakai mainan. Iya. Beli enggak? Guys, kita akan ambil ini juga ya. Pakai kucing, Cil ya. Satu yang ada tutupnya. Ya, ya tutupnya udah paling bagus. Udah yang paling bagus. Oke dah. Kita beli yang itu, Cil. 480. Wah, kita udah belanja berapa nih? Kandangnya 4.900 kan. 4.900 ya beli ya? 4.9. Belum kucingnya, men. Waduh. Gak apa-apa lah, yang penting kita menepati request kalian semua. Apapun itu, kita beli, men. Like video ini sampai kalian 100.000 like lebih, guys ya. Subscribe buat yang belum, kita menuju 20 juta subscriber aja, Cil ya. Semuanya gratis, men. Di next video kita bakal bikin kebun binatang di rumah, Cil. Jadi kita bakal beli ular, macan, singa, buaya, Godzilla. Sekarang Siren Head. Wah, bukan, gorila itu. Oke deh, Cil. Kita beli apa aja belum? Kayaknya semua udah kita beli ya, guys ya. Kita tinggal bayar aja sama belinya. Ayo beli, kita bayar deh. A few moments later. Guys, jadi kita udah sampai nih ya tempat beli kucing nih. Wah, banyak sekali nih. Ini kucing apa nih, lucu ya, guys ya? Lucu kali nih, guys. British, bukan ini, bukan. Kucing apa namanya, beli? Itu Himalaya Siam. Himalaya Siam. Oh, Siam. Tak kira siang. Ada yang malamnya juga. Lucu ya, guys ya. Wah, matanya biru gini ya, beli ya? Hijau. Ijo, ijo atau biru itu? Ijo ya. Ini umur berapa tahun? 5 bulan. 5 bulan. Wah, cara pegang kucing gini benar nggak sih? Benar. Oh benar. Wah, kayak gini guys. Ini tidur dulu. Cepet, ini gini cepet. Wah, ini pegang dulu nih. Banyak kucingnya di sini guys. Kita tanya satu-satu nih sama belinya nih. Wah, itu baru melahirkan ya belia? Ya itu baru melahirin. Tuh, kalian bisa lihat, ih matanya bagus loh gini. Iya. Matanya kirinya biru, kanannya kuning. Dijual nggak? Iya. Nggak dijual. Mau beli gue lagi itu. Sasuke. Kalau dijual berapa yang itu beli? Enggak dilepas sama belinya ya. Itu dapat di mana dulu? Itu kita juga dapat juga pas umur 2 bulan kita rawat, sudah besar baru kita pancakin gitu. Pancakin. Dikawinin istilahnya gitu kan. Beranak lah dia 6 bulan. Beranak dia gitu. Tapi dari kecil emang matanya udah kayak gitu. Iya, itu anaknya juga ada yang seperti itu. Ada gitu. Ada yang dijual enggak? Ada, cuma kan masih kecil. Harus nunggu 2 bulan lagi. Dijual berapa kira-kira? Kurang tahu. Ini juga ada yang matanya kayak gitu. Mana? Ini. Ini jual tapi? Ini jual. Sudah vaksin. Tapi warnanya putih, cepat kotor beli. Ini sama putih kan? Oh iya sih ya. Wih lucu kali. Nih kalian bisa lihat. Bocil mau yang ini? Mbak. Mau yang mana kamu? Yang itu? Ya. Coba kita lihat dulu ya, kita taruh kandangnya dulu nih. Waduh. Ini umur berapa yang ini beli? Sama 5 bulan. 5 bulan? Kalau yang ini? Sama 5 bulan. Sama 5 bulan juga? Badannya memang bergetar gini ya? Enggak emang gitu kok. Emang yang ini? Apa itu? Kenapa bisa? Kalau masih biasanya. Biasa gitu? Wah. Enggak punya kucing aku di rumah beli. Wih berantem ya? Lucu kali berantem dari gini-gini deh, Cil. Kita mau tadi bentar tutup dulu ya biar enggak keluar. Wih. Yang ini guys ya. Bocil mau beli yang ini. Kita lihat dulu. Bentar kasih makan dulu ya, Cil. Minum. Tuh kalian lihat lucu kali minum dia. Wah, ini umur berapa? 9 bulan. Anjing apa? Kucing apa namanya, beli? Itu Persia medium. Persia medium. Ntar bisa lebih besar daripada ini enggak? Paling besar dikit lagi. Lagi dikit? Enggak, segede yang di belakang. Oh, umurnya berapa bisa bertahan yang kayak gini, Li? Tergantung perawatannya sih, bisa nyampe 10 tahun. 10 tahun, Cil? Ini baru berapa tahun? Ini baru 9 bulan. Mau kamu yang ini? Lucu loh, guys. Bentar. Lihat nih matanya, guys ya. Tuh, lucu nih. Saringan. Mau bocil yang ini? Mau. Wih, nih, gendong nih. Oke, bocil yang ini katanya, guys ya. Sekarang giliran Prosedur mencari kucing. Mana tadi ada kucing di belakang? Tadi hilang, Cil. Wah, iya, Bli. Katanya kucing itu punya nyawa 9 ya, Bli ya? Kurang tahu deh, kayaknya itu mitos deh. Mitos? Ketabrak mobil kagak bisa katanya, Bli. Kayaknya itu mitos, Kak. Oh, mitos ya. Oke, guys. Kita udah pilih satu. Kalian harus janji like video ini sampai angka 100.000 like lebih ya, guys ya. Subscribe buat yang belum, kita menuju 20 juta subscriber, men. Wih. Ini kucing apa nih, Bli? Beda lagi. Himalaya. Yang tadi kan? Oh, yang tadi nih. Ganas itu. Ganas ini, Cil. Ya, lucu. Ini kucing nih. Lucu ya. Aku mau lihat contoh pup kucing. Contoh pup kucing. Nih di sini ada. Ada. Wah, kecil guys. Untung kecil ya. Biasanya karena dia mungkin masih muda, tapi kalau yang udah agak 1 tahun itu bersih banget. Oh, bersih banget. Ditutupin habis pup itu dia ditutupin pasir. Oh, dia sendiri nutupin pasir. Pintar berarti ya. Kayak anjing kita, Cil. Apa-apa nih, Cil. Wah, kita lihat apa lagi nih? Taruh dulu dah. Ini kan bocil beli yang ini. Iya. Udah pegang. Nih. Wah, ini ada yang keluar nih. Yang mana nih? Udah ini tadi, kita taruh kandangnya dulu, Cil. Ini boleh dikeluarin gak, Bli? Boleh. Ini kucing apa namanya? Itu Pignus, Big Bone. Big Bone, hidung pesek? Iya, tapi besar nih. Wih, bulunya tebel sekali ya? Iya. Itu belum mandi tuh. Belum mandi? Tapi umurnya berapa tahun nih, Bli? 9 bulan udah segede gini. Terus kecilnya seberapa, Bli? Kecilnya seperti biasa, yang kayak kita-kita gini. Tapi pertumbuhannya lebih cepat. Enggak, kalau kita dari kita juga tuh udah kelihatan tulangnya besar. Oh gitu? Wah, kayak Garfield ini ya. Tuh, kalian bisa lihat. Kayak anjing kita, si Momon. Kayak si Momon. Hidungnya. Oh, hidungnya? Iya. Wah.
dia tidur, Cil. Kasih tidur dulu dah. Kita lihat lagi yang lain. Mainannya apa nih kalau kucing nih kalau di rumah? Mainannya seperti kayak gini aja sih. Yang main itu seperti kayak buat garuk-garuk dia. Garuk-garuk dia. Sekarang ini dikasih bola dalamnya. Mau dia mainan, coba ya. Coba. Nih, ini coba. Yang ini. Ngapain dia nih, Bli? Enggak mau dia. Mau dia. Biasa kalau mau dia garuk-garuk gitu. Oh, dia garuk-garuk. Nah, oh iya lu. Kukunya itu biar lebih tajam, lebih bersih gitu. Oh, harus punya kayak gini. Enggak juga sih. Oh, enggak. Tapi harus ada lah, takut nanti dia sama karpet apa di lantai ke kasur atau gimana. Oh, gitu. Juga. Tapi kalau udah ada kayak gini dia tahu. Tahu. Oh. Tapi enggak harus ya. Enggak harus. Oke. Nih, mainan ini. Kucingku. Ini diapain nih mainan sama dia? Sama. Main di ini cakar-cakar juga. Cakar. Ih, bagus nih guys, matanya kuning gitu. Jangan Cil, jangan dipaksa Cil. Wah. Aku mau lihat yang kecil-kecil nih, Bli. Boleh, tapi ini baru vaksin, jadi dia agak lemes ya. Agak lemes? Agak lemes. Wah, tidur semua yang ngantuk ya. Yang tadi mau aku cari itu yang mana, Bli, yang kecil itu? Di keluar. Oh, keluar ya? Lu, nggak hilang nanti. Wah, ini sama ya, lucu ya, guys. Umur berapa nih, Bli, yang ini? 12 setengah hari. 2 bulan setengah. 12 setengah. Wah, lucu ya. Makanannya apa, Bli? Makanan itu bisa makan kering, royal canin. Makan kering udah bisa? Iya, udah bisa. Jadi makanan basah gak apa? Makanan basah juga boleh. Iya, boleh. Makan basah sebenarnya gak usah setiap hari, seminggu 3 kali paling. Seminggu 3 kali ya? Oh, males dia guys ya, lucu nih kayak gini. British kurang lebih sama kayak gini ya, Bli ya? Sama kayak gitu, cuman British kan beda dari bulu. Bulu tuh halus banget. Oh iya? Aku booking deh satu dah. British. Satu. Berapa mau umur yang berapa? Yang paling kecil. Yang paling kecil. 12,5. 12,5. Ini ya. Segini. Oke guys, jadi kita bakal beli kucing yang ini nih, pilihan bocil nih. Iya. Nah, tapi udah gede ya bedanya. Tapi nanti dia tahu rumahnya enggak sih, Bli? Tahu dong. Tahu dia rumahnya. Hari-hari dia muter-muter, ini hari baru dia tahu rumah. Dia tahu rumah, enggak bakal hilang. Tapi tutup pintunya, jangan buka hari-hari. Oh gitu. Masa pintu luar rumah itu loh. Misalnya. Oh iya. Kalau betul-betul di rumah doang enggak masalah dia. Enggak bakal hilang. Enggak bakal hilang. Nih guys, kalian bisa lihat lucu ya guys. Ini kucingku. Kucingmu? Iya. Coba bawain. Enggak bau, Cil. Terus Diamond kan masih... Ya udah deh, Bli, aku cari yang ini sama yang itu. Mana tadi lu hilang? Tuh. Nih, lucu ya, bisa kecil sekali. Jangan bergerak. Nih kalau gedenya kecil tetap ya, Bli ya? Enggak dong. Seberapa? Segini agak tinggi, agak gede dikit aja. Ini yang ini. Dan bulunya panjang. Bulunya panjang. Fix, kita beli yang ini, Cil ya. Ini sama itu. Oke deh, Bli, aku ambil yang ini. Oke. Sama yang itu. Oke. Dua. Oke deh, kita ngambil yang ini sama ini. Berapa jadinya, Bli? Yang kecil kan satu udah vaksin ya? Ya. 1,5. Oke dah. Yang ini satu. Yang ini satu. Oke, ya udah aku beli dua ya. Ya udah guys, kita bakal ambil yang ini sama yang itu. Kita pulang ya guys ya. Ayo Cil, kita pulang ya. Kita kasih kantongnya ya. Terus beli ya. Like videonya sampai 1000 like lebih guys ya. Let's go. A few moments later. Guys, kita sudah sampai rumah dan ternyata arenanya sudah kita pasang ya guys ya. Itu arena. Kapan sampai rumahnya ya guys ya? Gede kali rumahnya guys ya. Kalian bisa lihat. Ini aku naruh kandangnya itu di kamar aku ya guys. Coba kalian komen, boleh gak sih kalau naruh kandang itu di dalam kamar ya guys? Karena Prof. Demen pengen tidur sampai mainan sama kucing. Nah, tapi masalahnya Prof. Demen kagak tahu guys, lebih mending di kamar atau di tempat lain ya guys ya. Kita bikin ini guys ya, kalau video ini mencapai angka 100.000 like lebih. Nah, jadi kucing ini bocil, pegang kucing. Ini ngawur kali, mana kucingnya lagi satu? Kalian bisa lihat ya guys ya, sembunyi di sini dia, my friend. Nah, jadi kucingnya kita bakal tidurkan dulu ya guys ya. Namanya yang ini coba kalian komen, enaknya namanya siapa? Dan yang ini namanya siapa? Kalian silakan komentar terlebih dahulu ya guys ya. Nih, aku bakal ambil kucingnya dulu nih. Ayo, cing. Nah, nyangkut kakinya. Nah, jadi ini dia kucingnya guys. Kita taruh dan tuh kalian bisa lihat mukanya ganteng kali ya guys ya. Tuh, cik. Ini paling atas. Jangan Cil, itu nanti kucing kita yang raja Cil. Aku bakal beli yang lebih bagus lagi. British. Guys, jadi di sini kita bakal room tour dulu rumahnya si kucing. Jadi di sini dia punya tempat tidur di bawah ya guys ya. Jadi ini tempat tidurnya. Di sini dia tempat ngobrol-ngobrol. Di sini juga ada tempat mainannya buat cakar-cakar. Ini tempat tidur juga, tempat tidur. Ini si kucing kita yang abu-abu di sini dan di sini tempat tidur juga. Di sini juga tempat tidur guys. Pokoknya banyak sekali tempat tidurnya guys ya. Pokoknya buat mereka berdua ini udah rame banget sih ya. Dan ya guys, ini asik nih ya. Ada mainan gini ya guys ya. Manjat-manjatan ya guys ya. Yang kecil kasihan kagak bisa turun ya guys ya. Bocil ngapain nih? Wah lucu kali. Aku tidurin ya. Kamu tidurin. Push. Ih, kita ngomong Prof. Demon. Di bawah, yaudah. Ya kan ada tempat. Yaudah, nih Cil. Kita tidurkan di bawah anak kucingnya. Let's go, cing. Tidur, cing. Dia keluar masuk ya guys ya ke dalam ibu. Cil, didorong ya guys ya. Gak boleh gitu Cil ya. Tanya guys ya, lucu sama gemes banget guys. Coba kalian komen siapa dari kalian yang punya kucing juga guys. Wih. Subscribe yang belum. Like video sampai ke 1000 like lebih. Dan bisa kalian gak ketawa guys. Kalian bisa pasti ketawa. Terima kasih, Bruce. Bye-bye.